ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقل رب زدني علما. دليل yang menunjukkan pengertian jamaah secara hissi. Apa arti hissi itu? Yang berhubungan dengan negara, pemerintahan yang menjadi apa? Wadah, menjadi wadahnya akidah atau dakwahnya al-jamaah. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa pengertian jamaah adalah sepakat mengangkat seorang imam dan taat kepada penguasa. Itu artinya yang seperti kita artikan beramil, berbaiat, bertaat. Itu sebagian dari pengertian jamaah, yaitu pengertiannya secara hissi. Sehingga pengertian jamaah di sini adalah kebalikan dari pemberontakan dan berpecah belah dalam urusan bendera atau kepemimpinan. Jadi kebalikannya itu. Artinya enggak jamaah. Kalau dengan definisi ini artinya enggak jamaah apa? Memberontak. Artinya enggak jamaah apa? Bikin bendera sendiri. Bikin keamiran sendiri. Itu artinya enggak jamaah. Dan memisahi jamaah ini dan yang memisahi gitu ya, disebut dengan apa? Pemberontak sebenarnya itu, dan orang-orang yang merusak baiat walaupun dia secara akidah adalah ahli sunnah, tapi kalau dia memberontak itu namanya enggak jamaah secara apa? Secara hissi. Di antara dalil-dalil tersebut adalah satu hadis riwayat Imam Muslim. Man kharaja, man barang siapa kharaja yang keluar dia minat ta'ati dari ketaatan, wa faraqa dan memisahi dia al-jama'ata pada jama'ah, thumma mata kemudian mati dia, mata maka mati dia, mitatan jahiliyah seperti mati jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahi jama'ah, apa arti memisahi jama'ah di sini? Memberontak kepada keimaman. Kemudian dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Seperti mati jahiliyah dalam hal apa? Tidak adanya pemimpin, kacaunya tatanan karena tidak adanya pemimpin. Bukan sama-sama kafirnya seperti orang jahiliyah, bukan. Dua hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Man barang siapa kariha yang benci dia min amirihi dari amir dia syai'an pada sesuatu, fal yasbir maka supaya sabar dia. Fa innahu maka sesungguhnya, man barang siapa kharaja yang keluar minas sultan dari penguasa, syibron satu jengkal saja. Apa namanya itu? Berusaha memberontak dengan usaha sedikit saja. Berusaha melakukan pemberontakan walaupun baru sedikit saja, misalnya baru mulai menghimpun massa misalnya, mata maka mati dia mitatan jahiliyah. Nah, dengan mati jahiliyah, barang siapa yang membenci sesuatu dari amirnya, enggak adil misalnya, melanggarnya misalnya, maka supaya sabar. Sebab barang siapa keluar dari sultan, siapa itu sultan itu? Penguasa. Satu jengkal saja. Berusaha melakukan pemberontakan. Lalu mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Yang ketiga, hadis riwayat Imam Muslim. Man barang siapa atakum yang datang pada kalian, wa amrukum dan perkara kalian itu jami' terkumpul. Ala rajulin atas seorang laki-laki wahidin yang satu. Artinya kalian sudah punya seorang pemimpin yang ditaati. Yuridu menghendaki dia ayyashukko, memecah dia, membelah dia. Asokum pada tongkat kalian. Artinya apa? Membatalkan atau menjatuhkan atau menggulingkan pemimpin kalian. Au yufarriqa atau memecah dia jama'atakum pada jama'ah kalian. Faqtuluh, maka membunuhlah kalian padanya. Barang siapa
datang kepada kalian saat kalian telah terkumpul di bawah kepemimpinan seorang laki-laki. Ia ingin membelah tongkat, artinya kepemimpinan kalian, dan memecah belah persatuan kalian, maka bunuhlah dia. Empat hadis riwayat Bukhari. Hadisnya siapa ini? Hudzaifah bin Yaman. Karena ada siapa annasu manusia yas'aluna, bertanya mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi, tentang kebaikan. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Bagaimana kejayaan Islam di masa datang seperti apa, atau kebaikan sunnah di masa datang seperti apa. Maksudnya itu yang ditanyakan, hal-hal baik. Wa kuntu, dan ada aku as'aluhu, bertanya aku pada Nabi anis syarri, tentang kejelekan. Masa-masa jelek, masa-masa buruk yang akan dilalui oleh umat Islam. Kenapa? Makhafata ayyudrikani. Karena khawatir bila kejelekan itu menjumpai padaku. Karena saya khawatir masa-masa buruk itu akan saya jumpai. Fakultu, maka berkata aku, ya Rasulullah, inna sesungguhnya kami kun ada kami ku fi jahiliyah, dalam keadaan jahiliyah, wa syarrin, dan jelek. Wahai Rasulullah, dulu keadaan kita ini adalah keadaan jahiliyah, keadaan kita itu jelek. Faja'ana, maka mendatangkan pada kami siapa Allah? Allah bihadzal khair, pada kebaikan ini. Kemudian Allah merubah keadaan menjadi baik dengan datangnya apa? Islam. Fahal, maka adakah ba'da hadzal khair, setelah kebaikan ini, min syarrin, ada kejelekan. Sekarang kondisi yang sudah baik ini apakah akan berubah menjadi jelek lagi? Qala, bersabda siapa Nabi? Na'am, iya. Akan berputar, jadi masanya apa? Jelek lagi. Qultu, berkataku, wahal, dan adakah ba'da dhalika syar, setelah kejelekan ini, min khairin, dari kebaikan. Ya, setelah masa yang jelek tadi, apakah akan ada kebaikan lagi? Masa yang baik lagi? Qala, bersabda siapa Nabi? Na'am, iya. Tapi wafihi, dan di dalamnya dakhonun, ada asap. Jadi akan muncul lagi apa? Nah, masa yang baik, datang lagi masa yang baik, tapi enggak sepenuhnya baik. Ada apanya? Ada asapnya. Qultu, berkata aku, wama, dan apakah dakhonuhu, asapnya? Asapnya apa wahai Rasulullah? Qala, bersabda siapa Nabi? Qaumun, qaum, yahduna, yang mengambil petunjuk mereka, biwairi hadiyi, dengan selain petunjukku. Kaum-kaum yang mengambil petunjuk bukan dari petunjukku. Ta'rifu, engkau mengetahui, minhum, dari mereka, watungkiru, dan mengkari engkau. Artinya kadang lakonnya baik, kamu setuju, kadang lakonnya jelek, kamu tidak setuju, kamu mengingkari. Qultu, berkata aku, fahal ba'da dhalikal khairi min syar, fahal, maka ada ba'da dhalikal khairi, setelah kebaikan itu, min syarrin, ada kejelekan lagi? Qala, bersabda siapa Nabi? Na'am, iya. Ada apa waktu itu? Ada du'at. Du'at itu apa? Jamaknya da'i. Para da'i. Mengajak kemana? Ila abwaabi jahannam, ke pintu-pintu neraka jahannam. Jelas ajakan itu ajakan masuk neraka. Ngajak pada apa? Liberalisasi. Ngajak kepada apa? Paham sekuler. Masuk kepada paham komunis, masuk kepada dan seterusnya. Terang-terangan ngajak untuk menghalalkan yang haram. Terang-terangan begitu. Man, barang siapa ajabahum, yang mengabulkan pada mereka, ilaiha, pada ajakan, qadhafuhu, maka melemparkan mereka, hu, pada orang, fiha, ke dalam jahanam. Tentu saja karena ajakannya jelas nih, ajakan ngajak masuk neraka. Siapa yang mengikuti pasti masuk neraka. Qultu, berkata aku, ya Rasulullah, sifhum, menjelaskanlah engkau kepada mereka, lana, untuk kami, seperti apa sifat mereka. Faqala, maka Nabi bersabda, hum, mereka iku min jildatina, dari kulit-kulit kami. Artinya ya, mereka dari bangsa kita, orang-orang Arab. Wayatakallamuna, dan berbicara mereka, bi alsinatina, dengan bahasa kita, dengan bahasa Arab juga. Atau orang Islam, bahasanya ya bahasa-bahasa orang Islam. Orangnya ya orang-orang Islam, ngakunya begitu. Tapi ajakannya jelas ngajak untuk masuk neraka. Qultu, berkata aku,
Fama maka apakah tak muruni perintah engkau Nabi padaku Hudzaifah in adrakani. Bila menjumpai padaku apa zalika, demikian itu Nabi, kalau saya ketemu yang seperti itu, apa perintah Nabi? Qala, bersabda siapa Nabi? Talzamu, menetapi engkau jama'atul muslimin, pada jamaahnya orang-orang Islam. Al artinya apa? Seluruh jamaahnya orang-orang Islam. Wa imamahum, dan imam mereka. Ikutilah jamaahnya orang-orang Islam dan imam mereka. Qultu, berkata aku, fa illam yakun, bila tidak ada lahum bagi mereka apa jamaatun jamaah, wala, dan tidak ada apa imamun imam. Kalau orang Islam enggak sepakat, enggak bisa mewujudkan jamaah. Orang Islam tidak sepakat untuk seorang imam, bagaimana Rasulullah? Qala, bersabda siapa Nabi? Fa'tazil, maka memisahlah engkau tilkal firqa, pada demikian itu perpecahan, firqah kullaha, semuanya. Berarti yang dimaksud tidak ada jamaah, tidak ada imam bagi semua orang Islam itu berarti apa artinya? Di dalam Islam terjadi apa? Perpecahan-perpecahan. Banyak kelompok-kelompok yang punya imam-imam sendiri. Gimana sikap kita? Nabi mengatakan fa'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkan firqah-firqah itu. Jadi kalau orang Islam masing-masing kelompok bikin apa jamaah sendiri, bikin imam sendiri, itu namanya apa? Firqah. Walau anta adda, walaupun engkau menggigit bi asli syajaratin, dengan pangkalnya pohon, walaupun engkau harus menggigit dengan pangkalnya pohon. Artinya pegang sekuat-kuatnya, apapun risikonya. Hatta yudrikaka, sehingga menjumpai padamu apa al-mautu, mati. Wa anta, dan engkau iku ala dhalika, atas demikian itu. Kalau kita lihat makna di sini, maknanya jamaah dalam hadis ini apa? Jamaah yang dimaksud apa? Adalah jamaah secara hissi, yaitu sepakat untuk mengakui seorang imam. Orang Islam sepakat mengakui seorang. Nah, itu artinya jamaah. Kemudian Hudzaifah mengatakan, kalau itu enggak terjadi bagaimana nanti? Orang Islam enggak mencapai kata sepakat. Ya sudah, kalau yang terjadi adalah perpecahan, kamu minggir. Jangan ikut-ikutan terlibat dalam perpecahan. Enggak mungkin kalau yang dimaksud di sini adalah akidah. Enggak mungkin kalau yang dimaksud adalah jamaah secara akidah. Kenapa? Karena kalau jamaah secara akidah enggak mungkin enggak ada. Selalu ada. Apa dalilnya? La tazalu ta'ifatun min ummati yakununa 'alal haqq. Jadi dari umatnya Nabi Muhammad itu akan selalu ada sekelompok orang yang netepi kebenaran. Orang yang netepi kebenaran itu artinya adalah apa? Jamaah. Mereka itu dari jamaah. Artinya jamaah dari sisi ini enggak mungkin enggak ada. Maka itu disebutkan ketika orang Islam tidak ada jamaah dan tidak ada imam. Berarti yang dimaksud adalah jamaah secara hissi. Karena kalau secara manhaj, secara akidah, jamaah itu akan selalu ada. Terus bagaimana perintah Nabi? Kalau enggak ada jamaah, enggak ada imam, orang Islam enggak sepakat untuk mengangkat seorang imam, gimana? Apakah kita mengangkat imam sendiri? Apa petunjuknya Nabi? Apakah ya sudah, kalau enggak mereka enggak sepakat untuk mengangkat seorang imam, kamu bikin imam sendiri, begitu? Enggak. Kalau enggak sepakat terus kamu bikin imam sendiri, yang sebelah sana bikin imam sendiri, sebelah sana bikin imam sendiri, sebelah sana bikin imam sendiri, apa yang terjadi? Jamaah atau firqah? Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa pengertian jamaah adalah sepakat mengangkat seorang imam dan mentaatinya selain dalam kemaksiatan untuk menghindari fitnah dan perpecahan. Ini tujuan jamaah secara hissi adalah ini. Dia sebagai wadahnya dakwah, dia sebagai wadahnya kita netepi jamaah, dia sebagai alat untuk menghindarkan orang Islam dari perpecahan. Di tingkatan orang-orang yang keluar dari jamaah dengan pengertian ini, macam-macamnya orang yang keluar dari jamaah secara apa? Hissi. Orang-orang yang keluar dari jamaah dengan pengertian ini, berarti apa ini? Yang gak taat, gak manut pada imam, gitu ya, yang berontak kepada imam,
tidak lepas dari kemungkinan-kemungkinan berikut. Satu, memberontak karena ambisi pada kekuasaan. Jadi karena dia pengen berkuasa. Berontak karena dia pengen berkuasa. Dan bersandar pada dalil yang dipahami dengan tidak benar. Misalnya, dia bersandar pada dalil-dalil yang bisa dia artikan bahwa imam sekarang sudah kafir. Biasanya begitu kan sandarannya. Imam sekarang sudah kafir. Imam sekarang sudah enggak sah. Dalil-dalil yang dipahami keliru itu dia jadikan sebagai sandaran untuk berontak. Maka merekalah yang disebut sebagai kaum bughat. Mereka siapa itu? Adalah kaum bughat. Dan Al-Qur'an telah memberikan isyarat bagaimana cara menghadapi mereka. Di mana? Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatataru. Wa in ta'ifatan, dan jika ada dua golongan minal mu'minina dari orang-orang iman. Nah, coba perhatikan. Minal mu'minin. Enggak dikatakan sebagian iman, sebagian kafir, enggak. Ada dua golongan orang iman. Allah masih menyebut mereka orang iman. Iqtatalu, yang berperang mereka. Dua golongan saling menyerang. Ini maknanya umum, penyebabnya umum. Ada kalanya karena bahwa perseteruan antar suku, termasuk yang paling banyak penyebabnya adalah perseteruan karena apa? Perebutan kekuasaan. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, bila ada dua golongan orang iman yang saling berperang. Al-Quran tetap menyebut mereka orang iman. Termasuk apabila saling menyerangnya karena perebutan kekuasaan. Dan ini yang paling banyak. Fa aslihu bainahuma, maka mendamaikanlah kalian bainahuma, di antara keduanya. Didamaikan dulu. Aturannya imam itu kalau mau memerangi orang bughat, imam harus mengutus utusan dulu. Untuk mengutus utusan untuk apa? Untuk bertanya kepada mereka, sebenarnya apa sih yang dipermasalahkan? Kok sampai harus berontak? Kalau mereka mengeluhkan keadilan, ya berarti tuntutannya yang minta adil itu berarti yang dituruti. Kalau mereka mengeluhkan penganiayaan, ya yang aniaya itu harus diselesaikan. Kalau karena ada syubhat, syubhatnya itu dijelaskan. Itu tahapannya seperti itu. Enggak kok terus langsung diperangi, enggak. Fa in baghat, maka jika menganiaya melampaui batas, ihdahuma, salah satu keduanya, alal ukhra, atas yang lain. Prakteknya gimana? Kalau perselisihan dengan imam sudah dijelaskan, tuntutannya sudah diberikan kalau dia minta keadilan. Kalau ada syubhat sudah dijelaskan syubhatnya apa. Kemudian dia masih apa? Tetap bersikukuh mau berontak. Gimana? Faqatilu, maka memerangilah kalian allati, pada kelompok tabaghi, yang aniaya. Siapa yang aniaya di sini dalam hal ini? Yang menentang pada keimaman. Tuntutannya sudah diberi, ada syubhat sudah dijelaskan, kok masih tetap berontak? Perangi dia. Hatta tafi'a, sehingga kembali dia ila amrillah, pada perkara Allah. Artinya sampai dia mau kembali dihukumi secara Quran hadis. Fa in fa'at, makan jika telah kembali dia, artinya sudah menyerah untuk dihukumi secara Quran hadis, menghentikan pemberontakan. Fa aslihu, maka mendamaikanlah kalian bainahuma, di antara keduanya, bil adli, secara adil. Pihak keimaman dengan pihak pemberontak didudukkan jadi satu. Yang sini punya tuntutan apa, yang sini punya harapan apa, didamaikan secara adil. Wa aqsitu, dan berbuat adillah kalian, innallaha, sunnya Allah, yuhibbu, senang siapa Allah, al-muqsitin, pada orang-orang yang berbuat adil. Jadi kalau dia memberontaknya karena ambisi pada kekuasaan, namanya apa? Kaum bughat. Kaum bughat itu dihukumi kafir enggak? Enggak. Buktinya kalau dia enggak dihukumi kafir apa? Al-Quran menyebut mereka itu orang iman. Bahkan sahabat Ali ketika memerangi pemberontak-pemberontak di zamannya, dia mengatakan apa? Hum ikhwanuna bagau alaina.
mereka itu adalah saudara-saudara kita yang memberontak. Faqatalnahum, maka kita memerangi mereka. Karena apa? Diperangi karena kafir? Bukan. Diperangi karena pemberontakannya. Karena ini kalau dibiarkan, ini akan timbul kekacauan. Dan tidak semua orang yang berniat untuk memberontak kepada keimaman itu terus langsung diperangi juga enggak. Orang itu ditetapkan sebagai kaum bughat yang harus diperangi apabila apa? Mereka itu sudah punya perkumpulan, misalnya nih sudah berkumpul dalam satu wilayah, sudah punya kekuatan, sudah punya pemimpin, komandan. Kalau sudah begini kan kerusakannya nyata ini. Yang seperti ini baru diperangi. Tapi kalau penentangan-penentangan itu hanya dilakukan oleh perorangan, orang-orang tertentu, misalnya 1-2 orang demo, turunkan amirnya, ganti amirnya, dan seterusnya. Itu belum bisa dikatakan sebagai orang buat. Karena itu gerung si tata. Kedua, jika mereka memberontak dengan menjadi begal. Mereka memberontak jadi apa? Begal. Atau merampok. Atau berbuat, melakukan kekacauan. Membuat kekacauan. Maka mereka lah yang disebut dengan al-muharabun. Adapun untuk menghadapi mereka, Al-Quran juga telah memberikan petunjuk gimana? Innama jaza'ul ladhina yuharibun allaha wa rasulahu. Innama jaza'ul ladhina, sehingga balasan orang-orang yuharibuna, yang memerangi mereka Allah pada Allah wa rasulahu dan utusannya. Wa yas'auna, dan melakukan mereka fil ardi, di bumi, fasad, dan pada kerusakan, seperti merampok, begal, membuat kekacauan. Ayu qattalu, balasannya adalah mereka dibunuh. Au yusallabu, atau mereka disalib. Au tuqatta'a, atau dipotong apa aidihim, beberapa tangan mereka. Wa arjuluhum, dan beberapa kaki mereka. Min khilaf, dengan cara khilaf, apa? Disilang. Au yunfau, atau diasingkan mereka, dibuang minal ardi, dari bumi, diasingkan. Terus sekarang diapakan tuh? Di penjara. Itu cara menghukum mereka seperti itu. Dzalika, demikian itu, lahum, bagi mereka khizyun, kehinaan fid dunya, di dunia. Walahum, dan bagi mereka fil akhirati adabun adzim. Jadi ada kalanya dia sebagai berontak kepada keimaman dengan cara menjadi apa? Dengan cara jadi perampok, jadi begal, pengacau keamanan. Dia enggak ada ambisi untuk jadi penguasa, enggak ada. Hukumnya juga ada sendiri, juga enggak dihukumi kafir. Itu rincian hukumnya nanti di kitab fikih ada semua. Yang ketiga, memberontak karena keluar dari Islam. Dia berontaknya karena keluar dari Islam, memusuhi Islam dan memihak kepada musuh-musuh Islam. Jadi berontaknya karena murtad, berontaknya karena memusuhi Islam, berontaknya karena memihak pada musuh-musuh Islam. Mereka adalah orang-orang yang melepas tali Islam dari lehernya, ya. Itu yang disebut apa? Faqad khala'a ribqatal Islam min unuqih. Sudah melepas tali Islam dari lehernya. Seperti contohnya, seperti orang-orang yang membunuh para huffaz, penghafal Quran yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari mereka. Siapa itu? 72 qurra yang diutus oleh Nabi. Mereka bunuh di mana itu? Di Bi'r Ma'una. Dalam peristiwa Bi'r Ma'una. Itu pemberontakan yang dilakukan karena apa? Murtad. Awalnya mereka menyatakan Islam. Entah pura-pura atau tidak ya. Pokoknya orang sudah menyatakan Islam, kemudian keluar. Itu namanya murtad. Mereka sudah menyatakan Islam, minta guru. Kemudian setelah diberi, dikirim guru, ternyata gurunya ini dibunuh semua. Orang yang seperti ini berontaknya karena apa? Karena murtad. Dan orang-orang yang murtad di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Keluar dari jamaah dengan pengertian hissi atau memberontak pada imam, hukumnya berbeda-beda. Ada yang dosa besar. Seperti yang mana? Yang memberontak karena ambisi kekuasaan. Atau yang memberontak dengan menjadi begal, jadi perampok, jadi pengacau keamanan. Ada pula yang kafir, berontak karena
murtad, berontak karena memusuhi Islam. Tergantung penyebabnya. Apakah karena ambisi pada kekuasaan? Kalau ini jadi apa? Menjadi dosa besar. Atau menjadi begal atau pengacau? Ini hukumnya apa? Dosa besar. Atau karena murtad? Hukumnya kafir. Jadi ternyata apa? Masalah takfir ini syubhatnya memang berlapis-lapis. Yang pertama dari pemahaman tentang jamaah. Yang kedua pemahaman terhadap hakikat keluar dari jamaah. Nah hakikat keluar dari jamaah itu gak paham. Sampai pokoknya dianggap gak taat berarti sudah murtad. Dianggap pahamnya ada beda berarti sudah murtad. Jadi tidak hanya kok ini sudah enggak ngakui keimaman. Nah, ini jelas ya kalau ini hukumnya ada kalau apa ini konteksnya keimaman yang sah lah ya. Nah, ketika ini konteksnya keimaman yang sah, sudah enggak ngakui keimaman, ini sudah jelas ini keluar dari jamaah. Tapi terus hal-hal yang di situ semestinya tidak dijadikan sebagai kriteria keluar dari jamaah dijadikan kriteria keluar dari jamaah. Enggak tertib sambung untuk ke jamaah. Enggak tertib infak metu sangka jamaah. Enggak mau mengkafirkan orang di luar jamaah, metu sangka jamaah. Apalagi ikut ngaji orang yang dinonaktifkan berarti sudah enggak jamaah. Ini memang subhat-subhat sing istilahnya orang Jawa ini tumpuk undung iki. Bertumpuk-tumpuk. Jazakumullahu khairan. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك